kecil tu. Tak, sekarang benda ni dah lah mahal. Dah. Ya Allah, darah siapa ni? Darah siapa ni? Eh, darah awak ke? Darah saya. Stop boleh tak stop? Stop kamera boleh tak? Apa hal ni? Yana Samsudin dakwa salah Arif Syukri, tak kisah di saman kes pasu pecah. Bukan gimmick, betul-betul terjadi. Pasu yang terlepas dari tangan Arif Syukri. Pelakon Yana Samsudin menjelaskan kontroversi terpecahkan pasu hiasan berharga hampir 400 ribu RM milik usahawan sensasi, Dato' Sri Arif Syukri bukan gimmick lakonan sebaliknya benar-benar berlaku. Menurut laporan berita harian, Yana atau nama sebenarnya Nur Liana Samsudin berkata, kejadian berlaku ketika dia mengacarakan sebuah program raya terbitan Astro di kediaman usahawan tersebut, 2 minggu lalu. Saya dan suami, Fadzil Zahari tak sangka video ini tular selepas 2 minggu insiden berlalu. Kami terkejut kerana percaya produser, Alif Farhan sudah menyelesaikan isu ini dengan Alif memandangkan kejadian berlaku ketika rakaman. Produser beritahu akan bertanggungjawab dan menyelesaikannya. Namun, sebaliknya video pergaduhan tular dan Alif menuntut saya membayar ganti rugi bernilai 400 ribu RM jika tidak berdepan tindakan saman. Jujurnya, saya tidak gentar dengan gertakan Alif. Kerana prinsip saya, berani kerana benar, katanya. Bercerita lanjut, Yana berkata dia ditugaskan bagi menemu bual tentang persiapan raya sebelum Alif menunjukkan koleksi barangan mewah dimilikinya.
Pasu terletak dalam almari dan memiliki sijil, jadi saya memang tahu pasu ini barangan berharga dan takkan berani menyentuhnya. Alif memegang pasu dan tunjuk kepada saya. Dia suruh saya pegang pasu, tetapi saya tak nak sentuh. Masa nak berikan pasu, saya tak sambut. Ketika skim pasu terlepas daripada genggamannya dan terjatuh. Saya pelik kenapa barangan berharga nak suruh saya sentuh. Saya takut. Jadi, tuduhan saya pecahkan pasu seperti tidak masuk akal, sedangkan saya tak sentuh pun, ujarnya. Pelakon berusia 39 tahun itu mendakwa, Alif kemudian mula naik angin sehingga mengeluarkan kata-kata berbau hinaan sebelum suaminya hilang sabar. Alif marah sebab saya tak sambut pasu. Dia yang hempas pasu, saya pula dipersalahkan. Dalam video yang tular, saya memang agak kebingungan sebab terkejut. Saya juga cuba menenangkan keadaan dan suami pula naik angin. Ramai mempertikaikan wajah saya tidak seperti orang dalam ketakutan. Kenapa nak takut, sedangkan saya tak pecahkan pasu, kongsinya. Tambahnya, dia tidak gentar sekiranya berdepan tindakan saman daripada usahawan terbabit apatah lagi mempunyai bukti rakaman bahawa dirinya tidak bersalah. Jika Alif nak saman, saya tak kisah. Saya takkan bayar ganti rugi 400 ribu RM sebab terang-terangan bukan saya yang menghempaskan pasu. Dalam rakaman kita boleh nampak Alif seperti sengaja melepaskan pasu, jadi kenapa saya harus dipersalahkan, katanya lagi. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.